Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur. Alhamdulillah, bagaimana dulur kabarnya? Salam sejahtera, alhamdulillah. Bawang merah saya ini yang umur hari ini 53 hari setelah tanam. Alhamdulillah nanti akan dicabut di hari Selasa besok dulur. Umur usia 56 sampai 57 setelah tanam. Nah, kita lihat kembangan di daerah di letak lahan saya yang nomor 2. Nah, bawangnya wis super-super. Alhamdulillah. Ini 4 hari ini insyaallah dor-dor. Alhamdulillah, Lur. Lalu tanam hasilnya selalu memuaskan. Semoga koncoku tani bisa merasakan hal yang sama seperti saya, Dulur. Amin, amin. Barakallah. Nah. Mantap, Dulur. Anaannya. Oh. Mantap. Nah, di umur 53 hari ini, Dulur. 53 hari ini nanti kita akan spray terakhir bawang merah saya jenis tajuk. Mengingat usia 57 hari ini daunnya sudah lemes. Nah, dulu yang daunnya memanjang akan lekas turun, menguning, membesar sehingga nanti buahnya juga akan cepat mengikuti, Lur. Tambah besar. Oh, mantep, Lur. Wow, alhamdulillah. Super super dor. Super super dor. Nah, di hari ini, Dulur. Di hari ini di umur 53 hari ini saya akan menyepret buah terakhir dengan takaran yang sudah saya berikan. Sehingga ya moga-moga nanti hasilnya juga akan memberikan hal yang lebih memuaskan. Nah, ini yang kedua 3, Dulur. Oh. Jebur-jebur. Tenan, Lur. Mantap. Waspol, Lur. Waspol. Jebur-jebur. Mantap jiwa. Jebur-jebur. Bibit 2 kintal 20, laku 22 juta. Mantap jiwa. Tetap semangat, Dulur. Usahakan jangan melihat dari tanaman orang lain, tapi mencobalah untuk terus belajar, mencoba. Insya Allah hasil tidak akan membohongi. Ya, alhamdulillah selama 9 kali tanam ini, alhamdulillah ya, apa, saya belum pernah merasakan ya kegagalan. Tapi dengan kondisi ini ya, moga-moga kondisi konco-koncoku tani bisa merasakan apa yang sudah saya rasakan, sehingga mari kita sukses bersama, Dulur. Nah, ini betul. Mantap, Dulur. Tenan, Lur. Betul, Dulur. Wah, dia buah ya, jos. Mantap jiwa. Gak usah lama lagi, kita simak obat apa saja yang akan saya gunakan. Kita lihat, Dulur. H64. Nanti rencana juga saya akan tanam di bulan awal April. Karena ya mengingat mau bulan puasa, setidaknya nanti saya harus sudah tancap. Lur, alhamdulillah. Dor-dor. Siapa panggil? Nah, ini dia, Lur, obat saya yang sudah saya racik. Yang sudah saya racik, saya menggunakan sekali lagi G-Flow Ziram 76WG. Saya kasih 6 sendok, 6 atau 7 sendok, Lur. Umur 53 hari setelah tanam. Yang kedua, saya pakai pupuk daun Profit Oren. Saya kasih sekitar 15 sendok.
sama WSC untuk perkatnya. Berarti pupuk terakhir saya, pupuk spray, saya hanya menggunakan dua produk saja. Nah, ini obat yang saya gunakan, dulur. Langsung kita gas. Sudah 12,1 bar. Nanti kita akan langsung semprot di stangnya, lur, nanti, lur. Nah, gak usah lama-lama lagi. Mari kita simak, dulur. Nah, enaknya kalau pakai mesin, lur. Gak usah pakai tangki. Langsung semprot, lur. Loh. Ini lur, enak lur. Nutrisi full sama satu fungisida. Dedor-dedor lur. Dedor-dedor. Semprot saja. Ya, kalau saran saya, kalau umur-umur gini dibilang sudah finish lur. Dibilang. Karena daun sudah memendek, sudah lemas. Gitu lur hasilnya. Yang pengen seperti saya bisa memakai mesin, harganya 260.000 dulur, sudah tidak memakai gendong tangki. 260.000. Lalu selangnya sekitar 580.000. Loh, selangnya memanjang lur. Sini tembakannya kalau nggak ditekan nggak nyala. Enak lur. Loh. Kencengnya kenceng pol lur. Pol kencengnya. Sabtu terakhir nyemprot. Nanti umur 56 Selasa sudah dicabut. Loh, puas pol lur. Dibedor. Kalau di kamera nggak terlalu besar lho, tapi hasilnya kalau penampakannya aslinya, alhamdulillah memuaskan. Pol memuaskannya. Sebenarnya kalau dibuat sampai 60 hari lho, itu sudah bagus. Masih kuat. Tapi berhubung sesuai request dari penebas, umur 57-56 diambil ya, sehingga saya juga sampaikan nanti nggak lama lagi akan dicabut. Cuman nanti kalau dicabut lur, pengeringannya akan cepat, pengeringannya akan cepat, lalu buahnya juga akan turun karena sudah akarnya sudah lepas dari tanah. Untuk yang rekanku yang belum panen, tetap optimis, jangan terlalu baper lah lur ya. Jadi petani jangan terlalu baper. Kita sudah masuk grup di suatu sosial media, di YouTube, di WA, Facebook. Kalaupun ada gejala-gejala ataupun ada keluhan, monggo di-share ke rekan-rekan tani. Insya Allah saya akan membagikan pengalaman saya. Insya Allah saya akan memberikan suatu solusi untuk konco-konco tani biar merasakan hal yang sama, dulur. Yang penting dulur. Yang penting kalau memang apa niat tanam berambang harus los, siap menerima resikonya, entah itu ya menalu amin-amin gagal dan beruntung. Tapi insya Allah kalau kita selalu rutin ke lahan, kita cek lahan, insya Allah kegagalan akan meminimalisir sebesar 90% lur, sehingga 90% itu dibilang berhasil. Itu pengalaman saya. Dulu saya memang menanam bawang merah, modal juga hampir 10 jutaan. Saya juga berpikir nanti kalau nggak panen gimana lur, nggak los. Sehingga saya takut kegagalan. Tapi berhubung namanya belajar, ya ini lur, kita sekolah juga perlu biaya. Lalu kita tanam juga perlu biaya. Kalaupun toh ini berhasil, ya alhamdulillah. Kalaupun toh ini nggak berhasil, saya akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa dalam pertanian. Ya, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki Allah SWT, saya diberikan keberhasilan selama 9 kali tanam ini. Ya moga-moga, harapan saya berdoa, moga-moga konco petani selalu sama, selalu merasakan, selalu pandai dalam mengetahui tentang pestisida, lalu tentang masalah
masalah protektif, kuratif, sama preventif, sama eradikatif, semua harus kita pahami lur. Kalaupun memang kita harus belajar, karena kalau kita hanya sekedar memiliki dasar ilmu yang dasar ataupun kecil, bahan merah akan lebih berat, sangat berat sekali, karena juga bahan merah itu musuhnya tuh organisme pengganggu tanaman yang sudah kelihatan, sudah jelas hamanya insek, dan kedua pantogen, spora ataupun cendawan, yaitu yang tidak terlihat ataupun jamur yang tidak terlihat di musim penghujan. Ya, sekian dari saya, video saya ya hari ini sangat happy sekali lah lur. Happy sekali. Ya, moga-moga tanaman saya juga mendapatkan keberkahan. Ya, moga-moga yang pembeli juga senang, happy. Petaninya juga happy. Sekian dari video saya pamit. Saya langsung gas. Selamat berhari malam Minggu, hari Sabtu lur ya. Ya, nanti saya akan memberikan nomor kontak saya di bawah. Siapa tahu kalau nanti ada keluhan-keluhan bisa disampaikan di WA tersebut. Saya Doni dari Ponorogo, jujur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.